Sahabat, tahukah kalian bahwa muntah itu ketika berpuasa bisa membatalkan puasa atau juga bisa tidak membatalkan puasa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah menguasainya atau muntah tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Hadis riwayat Abu Daud. Yang tidak membatalkan di sini adalah jika muntah itu menguasai dirinya. Artinya dalam keadaan dipaksa oleh tubuh sehingga muntah.